Ini pren, merpatinya pren. 1, 2, 3. Ini langsung lambung pren, nitik langsung pren. Ke arah selatan pren. Dan ini nanti pulangnya ke arah utara pren. Kapal selam nabrak batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk hari ini saya melanjutkan pelepasan merpati yang kemarin ya teman-teman, karena kemarin jaraknya 1 km dan merpati itu nggak tinggi ya teman-teman, jadi merpatinya itu agak rendah ya teman-teman terbangnya, nggak tinggi. Jadi hari ini saya mau ngetes lagi jarak yang agak lebih jauh, yaitu jaraknya 5 km ya teman-teman. Jadi nanti saya mau mencari gandengan di tetangga saya, merpati semuanya, dan saya melepas merpati saya sendiri, yaitu 1 butir saja ya teman-teman. Cuma punya 1 butir merpatinya, jadi saya mau mencari gandengan di tetangga saya. Semoga saja ada gandengan. Jadi saya mau coba lepas yang agak jauh. Oke teman-teman, jangan lama-lama, jangan lupa untuk ikutin terus video ini. Oke. Super netik, jarak 5 km. Oke pren, ini saya udah nyampe pren. Jadi membawa merpati 10 ya pren, atau 5 pasang pren. Jadi ini lokasinya berada di bendera akhirnya lapak jati diri Comal ya pren. Oke pren, ini titik bendera akhirnya merpati kolong Comal ya pren, Gintung Comal pren. Jadi saya mau ngelepasin ini merpati yang super nitik pren. Jangan lupa untuk tonton terus pren. Oke pren, kita lepas dua-dua ya pren, karena saya sendirian pren, nggak bawa temen. Jadi saya megangnya seperti ini pren, kesusahan pren. Oke pren, kita lihat ya pren. 1, 2, 3 pren. Satunya turun pren, ini muter pren. Masih muter pren, satunya turun pren. Itu super netik pren. Mantep pren. Masih muter terus pren. Nah itu satunya udah mulai terbang pren. Itu pren, muter terus pren. Dan nanti saya akan yang kedua merpati saya ya pren. Nah itu pren, gendeng pren. Super nitik pren. Kita langsung saja pren yang selanjutnya pren ya. Merpati punya saya pren, itu pren nitik banget pren. Oke pren, yang kedua punya saya pren, ini pren. Dan sama merpatinya Om Suki pren ya. Seperti apa pren, kita tonton pren.
merpati gendeng pren. Itu pren. Masih lambung pren, tinggi pren, ternyata pren. Merpati masih muter pren. Itu merpati saya pren. Ternyata jarak jauh bisa tinggi pren. Oke pren, mantep pren. Ini saya zoom pren ya. Pren, nitik pren. Merpati kedu. Mantep pren. Oke pren, kita coba lagi pren. Ini satu pasang pren ya. Oke pren, ini pren, merpatinya pren. 1, 2, 3. Ini langsung lambung pren, nitik langsung pren. Ke arah selatan pren, dan ini nanti pulangnya ke arah utara pren. Langsung nitik pren. Ini super nitik-nitik pren. Oke teman-teman yang mau mencari burung perumahan, ini ada yang mau dijual juga ya pren. Silakan bagi yang berminat bisa kirim-kirim. Itu pulang pren, super nitik pren. Oke pren, kita lanjut lagi ini pren. Merpati yang selanjutnya pren. Ini berontak sama berontak pren. Oke pren, kita lihat pren. 1, 2, 3 pren. Langsung tinggi ya pren. Nanjak langsung pren. Nyampe nggak kelihatan itu pren, nitik pren, dua pren, nempel terus pren. Kita lanjut pren. Oke pren, tinggal satu pasang pren. Selanjutnya ini berontak sama Megan pren, Megan Jambros. Oke pren, kita lihat pren seperti apa terbangnya pren. Oke pren, merpati terakhir pren, kita lihat pren seperti apa terbangnya pren. Nitik lagi ini pren, pastinya pren. Oke, kita tonton pren. 1, 2, 3 pren. Let's go. Langsung nitik pren, muter jauh pren, di atas pren. Lambung pren. Muter pren, masih nanjak pren, merpati super nitik. Bagi yang berminat bisa pesan-pesan ya, berkomentar aja. Bagi yang berminat bisa kirim-kirim. Nanti yang berminat bisa tanyakan ke Om Sukinya ya, pren.
Oke, friend. Karena udah nggak kelihatan lagi, friend, merpatinya super nitik, friend. Jadi saya akhiri sampai di sini lagi, friend. Saya akhiri sampai di sini dan nanti saya sambung lain waktu lagi, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friend.